Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, dulur-dulur. Hari ini kita kedatangan paket produk dari Discovery, lur, yaitu berupa teleskop tipe MS39x40 SFP ya. Nanti kita buka. Selain murah di bawah 500.000 ya, lur, teleskop ini juga udah teruji anti getar dan anti badai ya, lur. Langsung aja kita buka apa aja di dalam satu paket teleskop tipe MS ini ya. Yang pertama di sini ada mounting ya, lur. Mounting double baut. Ini rel 11 ya. Ini sangat pas sekali di senapan saya, rel 11. Langsung aja kita buka. Di sini juga ada manual book, lur. Seperti biasa ya, buku panduan. Selanjutnya ada kain lap untuk pembersih lensa. Dan ini spesifikasi, ini sangat lengkap sekali ya, lur. Langsung aja kita ke unitnya. Wow, sangat keren sekali ya, lur. Ini sangat ringan sekali, enteng ya. Discovery tipe MS39x40 ya, lur. Untuk tutup depan model seperti ini, flip flop ya. Untuk belakang model seperti ini kita buka. Wow, sangat terang sekali, lur. Untuk pembesaran teleskop MS ini memiliki pembesaran 3 sampai 9 kali pembesaran ya, lur. Ini sangat mantap. Untuk turret model seperti ini kita buka. Kita sesuaikan untuk atas bawah ya, lur. Untuk kanan kiri juga sama. Setelan kanan kiri. Ini sangat ringan sekali. Bentuknya sangat elegan, ringan ya, lur. Oke, langsung aja kita lihat retikelnya seperti apa ya. Kita pasang di mounting kamera. Seperti ini retikelnya ya, lur. Di samping kanan kiri dan bawah ada angka, cukup jernih, di harga di bawah 500.000 udah anti getar. Ini kita menggunakan kamera HP ya, mungkin kalau pakai GoPro bisa lebih bagus lagi. Oke, itulah tadi hasil unboxing ya, lur. Unboxing kita kali ini yaitu tele Discovery tipe MS39x40. Hasilnya sangat jernih sekali ya, teman-teman bisa lihat tadi. Menurut saya sangat jernih sekali. Ini besok langsung kita ajak berburu ya, lur. Oke, saya sini percelaca pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, kanggo sedulur kabeh.